lagi dengan aku Aulia. Nah, di sini aku punya untuk mesin oven pengering serbaguna, kapasitasnya 20 rak. Terus ini juga custom ya, menggunakan pintu kaca. Nah, sebelum aku lanjut untuk mereview lebih lengkap tentang mesin ini dan kasih tahu kalian untuk cara penggunanya seperti apa, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe YouTube channel kami, dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kami dan juga install aplikasi resmi kami yang sudah tersedia di Play Store ataupun App Store di HP kalian, dan jangan lupa juga kunjungi marketplace kami untuk melakukan pemesanan secara online. Nah, di sini aku punya untuk mesin oven pengering ini tuh kapasitasnya 20 rak ya. Nah, untuk dari mesinnya sendiri, untuk materialnya ini sudah menggunakan material full stainless steel. Jadi nanti perawatannya juga lebih mudah. Terus di bagian pintunya ini juga sudah ada kaca-kacanya ya. Jadi nanti kalian bisa lihat langsung untuk proses pengeringannya melalui kaca yang sudah tersedia dari mesin oven ini. Nah, selain itu juga dari mesin ovennya ini juga sudah dilengkapi dengan handle-handle juga. Nah, untuk mesin oven yang kapasitas 20 rak seperti ini, nanti setiap pembelian dari mesin oven kami, kalian itu juga sudah mendapatkan include dengan loyangnya ya. Nah, loyangnya seperti ini, menggunakan loyang materialnya full stainless steel. Nah, untuk dimensi dari loyangnya, untuk panjang ini itu 90 cm, untuk lebar ke belakangnya ini 43 cm. Nah, dari mesin ovennya sendiri yang kapasitas 20 rak seperti ini, untuk dimensi dari mesinnya, untuk panjangnya ini tuh 215 cm, untuk lebar ke belakangnya 60 cm, sedangkan untuk tinggi dari mesinnya ini 170 cm. Nah, dari mesin oven ini tentunya juga sudah dilengkapi dengan komponen panel. Yang pertama di sini ada power on dan off. Ini berfungsi untuk menyalakan dan mematikan dari mesinnya, terus ada timer juga sebagai pengaturan waktu, thermo control sebagai pengaturan suhu, dan juga dilengkapi dengan dua lampu LED indikator. Yang pertama indikator berwarna hijau, ini indikator berfungsi sebagai indikator penyalaan mesin, dan yang berwarna merah ini berfungsi sebagai indikator pemanasan mesin. Nah, terus dari mesin oven kami, ini di bagian dindingnya, itu di bagian dinding kanan kirinya, ini juga sudah dilengkapi dengan lubang-lubang, yaitu nanti berfungsi untuk meratakan udara panas agar udara panasnya itu lebih merata di setiap loyang-loyangnya. Nah, selain itu juga di bagian atasnya ini juga sudah dilengkapi dengan exhaust fan. Nanti exhaust fan ini berfungsi untuk membuang dari uap airnya. Nah, dari mesin oven ini nanti kalian bisa gunakan ya untuk pengeringan serbaguna seperti pengeringan kerupuk, terus keripik, rengginang, rambak, ataupun nanti rempah-rempah, cabai. Nah, itu juga bisa banget kalian keringkan menggunakan mesin oven ini. Nah, selain mesin oven yang kapasitas 20 rak seperti ini, kami juga menyediakan kapasitas lainnya. Ada kapasitas 5 rak 1 pintu, 5 rak 2 pintu, 10 rak 1 pintu, 10 rak 2 pintu, 20 rak. Dan yang paling besar kita punya kapasitas 40 rak. Nah, untuk bahan bakarnya, kami menyediakan dua pilihan bahan bakar. Yang pertama ada tipe gas LPG seperti ini, terus ada juga yang tipe full listrik. Nah, dari mesin oven ini nanti kalian juga bisa custom tentunya sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, contohnya apa aja sih yang bisa di custom dari mesin oven ini? Jadi nanti yang pertama, kalian bisa lihat sendiri untuk pintunya ini nanti kalian juga bisa custom menggunakan pintu kaca. Terus di bagian atasnya, di bagian termokontrolnya, kalian juga bisa custom menggunakan termokontrol digital. Di bagian dalamnya kalian juga bisa custom menggunakan lampu UV. Terus untuk loyangnya sendiri, untuk loyang standar kami menggunakan material full stainless steel. Kalian juga bisa custom menggunakan loyang berlubang, loyang kasa, atau loyang khusus makanan atau food grade. Nah, itu juga bisa banget ya. Terus di bagian kakinya nanti kalian juga bisa custom menggunakan kaki roda. Nah, selain itu juga dari mesin oven ini juga banyak banget untuk kelebihannya. Yang pertama, ini tuh perawatannya sangat mudah. Terus sistem kontrolnya juga sudah full otomatis, operasional mesinnya mudah. Terus garansinya juga selama 1 tahun all spare part. Pengirimannya kami melayani pengiriman ke seluruh Indonesia. Pastinya juga untuk packingnya itu juga sudah gratis dari kami. Nah, untuk pengeringan menggunakan mesin oven ini pastinya tidak merusak material kalian ataupun tidak meninggalkan bau pada material yang kalian keringkan menggunakan mesin oven ini. Nah, sekarang kita lanjut aja untuk operasionalkan dari mesin oven ini ya. Jadi yang pertama, kalian bisa pasangkan terlebih dahulu untuk selang dan regulatornya ke tabung gas LPG. Setelah itu jangan lupa juga pasangkan stekernya ke arus listrik. Nah, terus kalian bisa atur di bagian panelnya. Nah, yang pertama kalian bisa atur dari timernya, terus termokontrolnya. Setelah itu tinggal dinyalakan tombol power seperti ini. Nah, otomatis nanti akan menyala, lampu LED-nya juga menyala. Nah, seperti ini ya, nanti otomatis akan menyala. Kalian bisa lihat sendiri untuk lampu LED yang hijau menyala dan yang merah menyala, tandanya mesin ini sedang beroperasional
dan pemanasannya juga sedang beroperasional. Nah, untuk mesin oven kami ini juga sudah dilengkapi dengan sistem overheating, jadi nanti apabila suhu panas yang telah kalian tentukan itu tercapai, nanti pemanasnya akan otomatis mati ya, dan nanti akan nyala lagi secara otomatis apabila suhunya telah tercukupi. Nah, selain mesin pengering oven seperti ini, kami juga menyediakan mesin pengering kami yang lainnya, contohnya seperti bed dryer, rotary dryer, vertical dryer, pemanas ruangan kami menyediakan yang tipe gas maupun yang tipe kayu bakar, terus ada oven pengering seperti ini, ada spinner minyak, burner kebab, pengering laundry kami menyediakan tumble dryer, lemari pengering pakaian, pemanas ruangan, penghangat ruangan sauna, pengering karpet, pengering hewan maupun pengering sepatu. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya nanti kalian bisa langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi video ini atau hubungi nomor di bawah ini. Nah, setelah selesai menggunakan mesin ini, nanti kalian bisa langsung aja matikan melalui tombol power seperti ini, atau nanti juga bisa mati secara otomatis sesuai dengan timer yang telah kalian tentukan sebelumnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe YouTube channel kami, dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kami dan juga install aplikasi resmi kami yang sudah tersedia di Play Store ataupun App Store di HP kalian, dan jangan lupa juga kunjungi marketplace kami untuk melakukan pemesanan secara online. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.